Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa sahabat Agrotoko. Dalam video ini tampak ada pohon pepaya, namun ini bukan pepaya sembarangan. Pepaya ini telah kami modifikasi, yang dulunya pepaya liar batang bawahnya ini kelihatan ya. Ini dulunya pepaya liar, kemudian kami sambung pucuk menggunakan pepaya California. Usianya sudah 3 bulanan dari proses penyambungan. Nah, ini sisa dari tempat tautan atau penyambungan batang bawah, kemudian ini diteruskan batang atas atau entrisnya yang dulu kami ambil dari pohon yang sudah pernah berbuah dengan cara kita potong lalu cabangnya tunas. Nah, ini yang cabangnya tunas kita ambil. Ini sudah muncul kembali bakal buahnya ya. Diharapkan nanti sama seperti induknya, buahnya agak silinder panjang gitu, bukan bulat ya, karena permintaan pasar biasanya banyak yang meminta pepaya kalina yang silinder memanjang. Oke ya pemirsa, jadi ternyata pepaya itu selain bisa dicangkok pohonnya juga bisa disambung. Oke, ini dari dekat ya. Kelihatan. Oke, cukup sekian review dari hasil sambungan usia 3 bulan. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum dan like bagi yang belum. Terima kasih sudah mengikuti channel kami Agrotoko. Dukung terus agar tetap berkembang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan semangat bekerja.